Sebelumnya, Anies Baswedan menyebut bahwa wilayah Jawa Tengah bukan merupakan kandang banteng, namun lahan subur kemenangan. Anies juga menyebut bahwa Jawa Tengah kandang banteng adalah mitos belaka. Ketua DPD PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul memberikan tanggapan. Bambang Pacul sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Bambang Pacul pada Kamis 24 Agustus 2023 malam. Ia sepakat jika Jateng bukan dimiliki oleh PDIP. Bambang Pacul mengatakan bahwa partai politik manapun bebas mendeklarasikan politik di wilayah yang dipimpin Ganjar Pranowo. Menurut Bambang Pacul, istilah Jateng kandang banteng muncul karena bukti mengakarnya dominasi PDIP di wilayah itu. Bambang Pacul menyebut bahwa pihaknya sudah bekerja keras memenangkan Jawa Tengah sejak 2019 lalu. PDIP pun selama ini menganggap Jawa Tengah sebagai gambaran Indonesia mini karena keberagamannya. Bambang Pacul pun mengajak partai lainnya menjaga kondusivitas di Jawa Tengah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!